apa kabar semuanya? Puasa telah berlalu dan sekarang saatnya kita bisa menikmati jajanan ya. Di waktu sore hari seperti ini, cuacanya mendung di luar. Dan tadi kita barusan beli cake ya, teman-teman. Beberapa cake. Sayang, can you please give me the cake that we bought today? Yes. Kita beli dua macam cake, maksudnya dua paket cake, tapi rasanya lain-lain ya. Oh, di situ ada kacang. Ya, jadi ini tadi satu paket ada tiga macam cake ya. Satunya ada ini coklat. Ini mud cake ya, teman-teman. Multi pack, ada coklat, kemudian ini di sini ada seperti vanilla ya. Is this vanilla or what? White chocolate. White chocolate. Oh, coklat putih. And this one sayang? Caramel ya. Suka cake yang seperti ini, teman-teman, yang padat ya, yang nggak terlalu banyak gula ataupun glazed sugar, what is that? Yeah. Terus di sini ada favorit dari abang aku ya, dari si Mas Bule. Yeah. Di sini ada red velvet, ini sudah dicuil. Can you please help me please? You can't win. You love it? You like it? Yeah, ini ya. That's my time. Yes. This one's better. Oh really? Mm-hmm. Yeah, I thought so. Because ini warnanya sangat-sangat cerah ya, teman-teman. Ini dari kelapa. Yes, sayang. Ini dari kelapa yang dipakein pewarna. Kemudian ada beberapa lapis ya bawahnya. Nah, warnanya itu cantik, teman-teman. Ya, merah, putih, kemudian ada warna merah hati seperti ini. Oh. Kak, ini cake-nya sudah siap seperti ini ya. Sudah dipajang cantik. Yang seperti ini adalah karamel, kemudian yang ini white chocolate, yang ini brown chocolate ya. Terus yang satunya ini ada red velvet. Masing-masing menurutku warnanya itu cantik-cantik ya. Tapi kalau aku secara pribadi, aku lebih suka yang mud cake. Ya, yang tiga jenis ini tadi dibungkus dalam satu paket ya, satu kontainer. Kemudian yang ini lain. Harganya sama, cuma dalam satu kontainer tadi ini isinya sendiri ya. Ini harganya $9.95 atau sekitar berapa ya kursnya sekarang? Kalau 1 dolar 10.000, ini hampir 100.000 lah ya. Ini satu ini. Sebenarnya ini agak, ini seperempat size ya ukurannya. Jadi satu cake bulat utuh gitu, ini seperempatnya. Kemudian yang ini seperempat ukuran dalam satu kontainer, ada tiga macam ini. Aku lebih suka yang ini sih, karena dia rasanya itu lebih padat gitu ya. Sekarang aku mau coba yang brown chocolate ya, teman-teman. Pakai tangan kanan. Aku juga mau cobain yang red velvet ini ya. My goodness. Ini warnanya benar-benar cerah ya. Di situ kelihatan enggak sih? Ya. Jadi seperti ini, teman-teman. Jadi di atasnya ini ada icing sugar. Kemudian yang atas yang merah-merah ini itu kelapa ya, kelapa parut, tapi yang ini yang kelapa parut yang kering, kemudian dikasih pewarna, jadi warnanya tuh cantik. Tapi ini penampakan aslinya, teman-teman ya. Lihat, itu icingnya benar-benar seperti itu, warnanya tuh cerah banget. Kemudian ini teksturnya,
lebih suka yang warna coklat ini ya. Kurang suka cake-cake yang terlalu banyak gulanya. Lebih suka yang seperti ini, yang padat. Yang ini namanya mud cake. Kalau yang tiga ini harganya juga $9.95 ya, Australian dollar. Harganya sama, cuma